Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Dengan ini maka pemerintah resmi memberikan hak cuti melahirkan kepada ibu-ibu hamil di Indonesia hingga maksimal 6 bulan. Dikutip pasal 4 ayat 3 huruf A, disebutkan bahwa seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti minimal 3 bulan dan berhak atas cuti tambahan maksimal 3 bulan jika terjadi permasalahan medis. Tidak hanya itu, pada pasal 5 ayat 1, tertulis bahwa setiap ibu yang melaksanakan hak cuti melahirkan tidak bisa diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ketenagakerjaan. Lalu pasal 5 ayat 2 berbunyi, setiap seorang ibu yang sedang cuti melahirkan juga berhak mendapatkan upah secara penuh untuk cuti melahirkan selama 3 bulan pertama. Pernyataan ini diberi penekanan melalui pasal 5 ayat 3, yaitu dalam hal karyawati diberhentikan dan atau tidak memperoleh haknya. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah akan memberi bantuan hukum.